Hai Multipips, hari ini aku dan Kak Cindy mau unboxing mainan ini, yang robot sultan. Robot sultan yang dapat memicu prahara keluarga dan keretakan hubungan pasangan ya. Nah, Voltus ini sendiri ini adalah dari serial animasi Jepang. Betul. Tahun 70-80-an. Ya, jadi ini untuk anak-anak angkatan 70-80-an kayak Dimas pasti ini kayaknya childhood. Mohon maaf, aku masih 20 tahun gitu. Ya, pokoknya si Voltus ini adalah anime Jepang, anime tentang robot. Robot anime, yes, ya. Mereka ini berlima ya. Nah, si robotnya ini nanti pas dipanggil tuh dia gatai gitu. Oke, dan kalau memang dilihat dari boxnya sendiri nih, dia desainnya itu boxnya yang sekarang nih poppy vintage ya. Yes. Jadi memang yang sesuai kayak zaman dulunya. Jadi memang benar-benar kayak mau bikin bring back the childhood memory ya. Tapi guys, gini-gini ini adalah the ex-soul of Chogokin guys. Jadi materialnya banyak yang pakai besinya. Betul. Dan ini dijual juga nih di Multitoys. Oh, jelas. Ini ada ready stock di Multitoys. Harganya murah aja. Kalau kalian ngambil motor di dealer gitu. Nah, ya kurang lebih sama lah harganya segitu. Iya, harganya 14 juta ya. Iya, harganya 14 juta rupiah guys. Tapi katanya Dimas mau bikin apa? KPR. Kredit pemilikan robot. Nah, sekarang langsung aja nih kita mau unboxing si Voltus-nya ini. Gak sabar pengen tahu nih robot harga 14 juta ini. Yes. Kira-kira kayak gimana dalam? Kayak gimana ya? Oke, kita langsung buka guys. Ini dia. Wow. Ini ada manualnya nih. Oke guys, jadi ini aku bakal angkat dulu karena ada beberapa bagian nih dari boxnya. Ini berat banget nih boxnya ya. Berat dan ini aksesorisnya banyak banget Benar. Lengkap banget nih. Terus kita kasih tahu dulu apa nih yang di sini ya. Oh, boleh. Ini ada Volt Cruiser, ini untuk kepalanya. Iya, ada. Kemudian ada Volt Bomber untuk body. Tangannya ya. Tangannya Volt Bomber. Dan body nih si Volt. Bodinya Volt Panzer. Oke. Iya. Nah, terus ada Volt Frigate, itu dia untuk bagian kaki dan pinggang kayaknya. Pinggang sampai kaki. Nah, kalau Volt Lander untuk telapak kakinya. Terus ini dapat pedangnya juga nih si Tenkuken. Tenkuken. Ini kalau kalian bisa lihat lagi, ada juga nih part-part efeknya, tangannya pun dapat beberapa. Ini jadi aksesoris ini lengkap untuk banget nih. Beltnya ya, Benar. Aksesoris beltnya, tangannya, terus ini logo Victory. Yes, dan jangan lupa ini dia dapat stand base juga, plus baterainya. Plus, iya, memang kalau robot lengkap mahal ya. Gini ya, baterainya juga udah include. Lengkap, benar. Nah, ini sekarang aku mau coba buka nih guys. Ya, dan kita lagi mau coba build ya. Yes. Oke, kita taruh sini dulu. Oke, Kak Cindy mau ambil yang mana nih? Oke, aku ambil yang Volt Cruiser dulu, kepalanya ya. Ya. Ini dia bisa juga ganti mode nih, jadi pesawat. Iya. Terus mau yang mana lagi Kak Cindy? Kita ambil bodinya dulu kali ya. Oke. Bodinya kita ambil nih, sama yang Volt Bumper-nya tadi. Nah, ini berat ya. Iya. Oke, langsung bagian merakit kayaknya Dimas nih. Oke. Kok aku bantu ambilin aja. Wah, keren banget sih memang ya untuk detail dan lain-lainnya. Keren banget guys. Dan ini juga dapat ini. Dapat apa tuh? Ini ada 5 pilotnya nih. Yang dapat mini figure pilotnya guys. Bisa ditaruh di dalam si ininya ya. Voltusnya. Voltusnya. Oke. Nah, kita sambil mau ngerakit ini nih, sambil ngopi-ngopi dong biar lebih seru. Ini dari Multitoys Cafe by Three Brothers. Enak banget kopinya. Oke, Dimas udah pasang apanya nih? Aku lagi pasang satu-satu nih, pasang robotnya dulu. Sebelum nanti digatai.
Oke, Multi Pips, ini tadi kita udah unboxing ya, yes. Dim ya. Ini isinya nih, yep. Di dalam boxnya ada beberapa part. Ini yang pertama ada cruiser, terus ada apa ini, Dim? Ada panzer, panzer. Ada bomber, ada yeah, frigate, dan landernya. Juga lander, ini untuk kakinya ya. Yes, nanti kayaknya kita bakal gabungin ya. Ini juga ada dapat aksesorisnya, terus sama extra ini hands. Ada weaponnya yang tadi ya, tenkukennya tadi. Yeah. Terus juga ada beberapa tangannya extra ya, extra part. Iya, ini ada yang bisa untuk menggenggam, mencengkram, dan meraba-raba. Dan jangan lupa dapat cambuknya tuh, kasih. Iya, yang nakal nih, cetar. Ya. Ini kalian bisa lihat ya, ini bahkan dari stand base-nya aja ini udah keren banget nih. Iya, bersama keren banget. Logo V-nya mereka logo nih. Logo Victory-nya ini. Yes. Dan ini bisa ada baterainya juga tadi, ini bisa bunyi juga ya. Oh gitu ini, ya? Kita tes dulu ya. Wah, ini keren banget nih. Jadi ada tombol-tombol. Soundtrack dari masing-masing Voltus-nya nih. Iya, ini beda-beda nih suaranya. Dimas, apa mau coba yang number 2? Aku coba number 4. Okay. Oh, kok dia ngacak langsung 4? Iyalah, karena 4 ini paling keren soundtrack-nya, guys. Oke, okay, aku cobain yang number 2 deh. Nah, sekarang aku sama Kak Cindy mau gabungin nih si Voltus-nya. Kalian lihat ya. Keren banget, memang deh. Wajib punya loh. Iya, sesuai sama harganya ya. Gak nyesel deh beli. Bahan-bahannya tuh mostly ya dari diecast gitu ya. Gitu. Terus dengan efek-efeknya lagi. Sebenarnya ini kita belum bongkar semuanya. Karena ada efek parts dan yang lain-lain. Terus weaponnya juga banyak banget ya. Cuma karena banyak banget kita udah capek ngerakitnya ya. Unboxingnya. Worth every penny, guys. Iya. Jadi kalian harus beli ya. Jangan lupa belinya di Multitoy. Yoi. Nah, kita tadi udah unboxing ini, yes, udah ngerakit ini. Iya. Dari apa mode vehicle-nya sampai mode robotnya kita udah gabung-gabung. Yeah. So that's it for today. Thank you ya for watching. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channelnya Multitoys Indonesia. Bye.